meski harus menjalani kegiatan yang padat mulai pukul 4 subuh hingga malam hari. Namun para santri dan santriwati selalu semangat menimba ilmu pendidikan agama dan umum di pondok pesantren Jari Nabi. Alhamdulillah, saya sudah menjalankan pendidikan di sini selama 5 tahun setengah dan insya Allah ini adalah momen-momen terakhir saya di sini. Ya, sebab masa pendidikan saya akan berakhir juga. Untuk masalah pengalaman di sini banyak, salah satunya ya merasa nggak betah, bosan, jenuh, dan lainnya. Tapi saya obati dengan kegiatan-kegiatan seru di pondok ini. Untuk hal sedih yang saya alami, sering ingat halaman rumah. Namun itu hal yang wajar untuk santri. Hal positif ya ngaji bareng, terus tuh sholawatan bareng, happy bareng di sini. Ya, walaupun jauh dari orang tua, di sini juga bisa bahagia. Belajar di sini itu simpel, namun bermakna luas. Saya merasakan pendidikan yang terpadu di sini, mulai dari pengetahuan umum, ditambah dengan hafalan Quran. Yang lebih menarik di sini adalah adanya program karantina hafalan Quran 30 juz dalam waktu 3 bulan saja. Menarik sekali, bukan? Saya sangat senang dan banyak bersyukur bahwa banyak hal yang saya dapatkan di sini. Tidak hanya pendidikan, saya juga mendapatkan sahabat-sahabat baru dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Pagi-pagi kami masuk sekolah bersama-sama, dari mulai SD, SMP, dan SMA. Tahajud dan duha tidak pernah kami lewatkan setiap harinya. Orang tua saya sangat senang, sehingga mereka selalu memberikan support kepada saya dari segi apapun, supaya saya betah dan tetap di sini. Para santri dan santriwati di pondok pesantren Jari Nabi juga diberikan kegiatan ekstrakurikuler berupa pramuka. Pramuka mengajarkan santri menjadi pribadi yang lebih mandiri, disiplin, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan mencintai alam. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Inilah yang mendorong pihak pondok memberikan kebebasan kepada para santri dan santriwati untuk memilih olahraga yang mereka sukai sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Olahraga juga untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami mohon doa dan mohon dukungan dari berbagai macam pihak, dari banyak pihak untuk bagaimana pendidikan pesantren, pendidikan di Jari Nabi makin bagus. Tentunya kami, visi kami ke depan, kami juga harus mendirikan pesantren, selain pesantren juga harus mendirikan perguruan tinggi yang berciri khas pesantren. Misalnya perguruan tinggi ilmu Al-Quran, itu akan terus kami kembangkan. Bahkan visi kami ke depan adalah menjadi pesantren internasional yang menerima santri bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Sehingga ini membutuhkan sumber daya yang luar biasa dari sumber daya manusianya, juga sarana-prasarana, dana, dan seterusnya. Kami mensyukuri bahwa tempat ini tempatnya sangat indah, sangat menyenangkan untuk belajar, untuk menghafal juga bagus. Maka tentu saja dukungan dari berbagai macam pihak bisa dilakukan ke kami. Kami juga ada program namanya Sedekah Durian. Sedekah 20.000 setiap bulan. Setiap orang bisa melakukan berkontribusi terhadap Jari Nabi dengan cara itu. Durian itu juga berarti bisa 200.000 atau 2 juta atau 20 juta setiap bulan. Jadi silahkan nanti bisa dicek di website Jari Nabi, di Instagram, di Facebook Jari Nabi. Kami terus melakukan step by step, pelan-pelan, berangsur-angsur untuk melengkapi segala infrastruktur. Selain juga SDM-nya terus kami tingkatkan. Maka guru-guru Jari Nabi
akan terus kami beri pendidikan yang bagus, termasuk nanti juga ada semacam kursus singkat di Timur Tengah. Kita tetap akan jalankan itu. Guru-guru juga akan S2, S3. Di sekarang saya juga sedang S3, hampir selesai insya Allah. Ini dalam rangka untuk mempersiapkan generasi mendatang. Di tahun ini insya Allah kami mulai perdana mengirimkan alumni Jari Nabi angkatan pertama untuk kuliah di Timur Tengah. Ini dalam rangka untuk membentuk generasi penerus Jari Nabi, sehingga mereka nanti pulang dan akan mendidik, membantu pengembangan Jari Nabi dari sisi kualitas. Itu nanti akan terus kita jalankan supaya pendidikan ini makin bagus, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi berkah untuk Tanjabung Timur, untuk Jambi, dan juga untuk Indonesia dan dunia.